Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what up guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya guys, Syah Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Dan ya, gimana kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidup serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada teman-teman lagi, yaitu The Most Serabut. Ya, serabut, apa ini serabutnya? Highway ini Malaysia. Oke, okay, das Expressway, Expressway Damansara Perdana. Oke, okay, langsung saja guys, kita play videonya. Saya sudah penasaran, ini tentang highway katanya, seperti itu. Let's go. Alright. Ini dari Wanski ya, Wanski, Malaysia. Oh, jadi di sini mungkin dia nge-shoot kayak jalan rayanya Malaysia gitu kan ya. Highway ya. Alright. Beuh. Oke, okay, IKEA. Alright. Mhm. Oke, okay, inilah tatanan kalau dari atas ya, kita lihat Malaysia dari atas tatanannya seperti ini. Oke. Okay. Wow. Ini apa guys yang oranye ini ya? Kita nggak tahu ini apa nih. Oke, okay, kita lihat jalannya. Oke. Okay. Ini masih satu jalur ya. Maksudnya deretan gitu ya, belum yang melengkung-melengkung. Biasanya kalau highway itu kan ada yang kayak di luar negeri gitu guys, itu yang melengkung banyak banget gitu. Sampai bingung kadang kalau kita lihat dari atas. Tapi kita coba lihat di Malaysia apakah ada juga seperti itu ya kan. Oke. Beuh, view-nya emang cantik ya. Wow. Mhm. Ini rumah di sini tapi di tengah itu jadi kayak apa ya? Taman mungkin ya guys, atau hutan juga di situ, bukan hutan sih. Oh, sungai, ada airnya ternyata di sini. Oke. Okay. Nah ini buat teman-teman apa ya? Gunanya untuk apa di sini nih? Untuk serapan atau gimana ya? Oke. Okay. Oke, okay, ini MRT atau apa ya? LRT? Saya kurang paham itu. Oke. Okay. Bangunannya banyak juga ya, yang gede-gede, maksudnya kayak rumah susun apartemen gitu ya. Mungkin apartemen. Nah, ini juga tertata banget, guys. Keren ya. Tertata rapi gitu. Oke. Jadi sistemnya kayak perumahan kalau di sini itu. Jadi dempet-dempet gitu ya. Biasanya kalau perumahan-perumahan gitu kan dempet-dempet. Oke. Okay. Ini Damansara ya guys, Damansara Perdana katanya. Oke. Okay. Nah ini yang oranye-oranye apa ya guys? Mall atau apa ya? Atau tempat ya belanja-belanja yang kayak elektronik, terus apa gitu. Biasanya ada pasar-pasar khusus gitu kan. Tapi saya kurang paham itu. Nah kita diajak jalan ke sana nih sama abangnya. Tapi saya lihat di sana kayak banyak ada garis-garis gitu di atas. Jalan atau gimana ya? Oke. Okay. Kita tunggu videonya sampai sana guys. Wih, rame lancar ya. Padat juga ya. Oke, okay. Masya Allah. Oh iya guys, ini banyak jalannya di sini. Oke. Okay. Oh tadi abang juga menyebutkan di judul videonya itu serabut ya.
Kalau serabut itu kayak ya banyak gitu mungkin, mungkin ya. Saya kurang paham serabut di bahasa Malaysia itu gimana. Oke, ada berapa tingkat ini jalannya, guys? Oke, ada yang turun ke bawah, turun. Oh, ini ada masih pengerjaan ya. Belum selesai juga ya. Oke. Wow. Beuh. Ada juga ternyata di sini ya. Yang seperti ini yang bikin bingung kalau kita lihat dari atas. Ini salah dikit aja kita udah kesasar ya. Jauh banget nanti untuk beloknya. Berarti ini ada proyek baru juga guys, penambahannya. Jadi tingkat ada berapa sebentar kita coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Ada 8 kayaknya ini guys. Ada 8 jalan ke atasnya. Wow. Bisa juga lebih ini. Saya kurang ngitungnya ya sesuai apa yang saya lihat ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ya 8 apa 9 gitu guys. Wow. Keren. Serabut beneran ini guys. Kayak kita masukkan kamera kecil ke dalam serabut kelapa gitu kan. Banyak sekali kayak gini nih. Tapi ini masih ya belum banyak banget. Kalau kita lihat di luar negara, luar negeri itu memang wow. Sampai amburadul kadang. Tapi yo, ya gitulah. Tuh kan. Kita lihatnya sampai bingung. Wow, keren. Ada jalan kayak gini nanti bingung gak sih guys? Saya nggak pernah nyetir di area-area seperti ini sih. Paling cuman tol gitu doang. Kalau kayak gini pusing nggak? Mungkin kalau masih baru ya, masih baru itu kita agak pusing. Ini ke kanan apa ke kiri? Ini lurus apa gimana gitu. Tapi kalau sudah biasa lewat sini mungkin enggak ya. Kalau sudah 1 tahun, 5 bulan, 6 bulan ya mungkin sudah bisa. Asal sering lewat ya. Wow. Oke guys, sudah selesai videonya. So, kalau menurut saya memang serabut beneran itu guys. Karena ya saya aja lihatnya bingung gitu kan. Jadi keren. Ada seperti di luar negara ataupun luar negeri ya, memang di sana itu sudah pembangunannya pesat sekali tentang infrastruktur jalan seperti itu. Dan semoga kita semua ini bisa menikmati lah guys ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, mungkin itu saja reaction kali ini. So, keren banget. Dan ya, selamat menikmati buat orang-orang yang dekat di situ atau biasa lewat di situ. Semoga diberi kelancaran, di keselamatan juga di dalam perjalanan setiap harinya. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Dan buat teman-teman, gimana menurut teman-teman tentang video ini? Langsung aja komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.